Gak cuma iPhone 11 aja yang ngeframe ketika main PUBG Mobile di iOS 17. Bahkan gue dapat laporan di kolom komentar kalau ada iPhone 12, iPhone 13, sampai iPhone 14 Pro Max itu juga ngeframe untuk main PUBG Mobile di iOS 17 ini, teman-teman. Nah, ini adalah hal yang buruk ya bagi player PUBG Mobile di pengguna iPhone. Lama-lama nanti playernya pada pensiun nih kalau nanti nggak beneran cepet-cepet diimprove untuk performanya di game PUBG Mobile khususnya. Tapi ada komentar positif juga mengenai iOS 17 ini di channel YouTube gua, teman-teman. Nah, yang intinya itu dia pernah ngeriset data ulang di iPhone-nya dia dan digunakan untuk main game PUBG Mobile lagi, ternyata agak mendingan. Terus juga ada yang komen kalau HP-nya itu PUBG-nya diinstal ulang dan juga ngeframe-nya itu agak mendingan, teman-teman. Oh ya, yang gua coba baru yang nginstal ulang PUBG Mobile-nya, tapi di video kali ini baru on proses, teman-teman. Jadi gua lagi download nih pas bikin video ini. Dan nanti kalau memang lancar akan gua share lah ke kalian dan bisa kalian pertimbangkan untuk instan ulang juga PUBG Mobile-nya. Dan sejauh ini melihat iPhone 14 Pro Max aja bisa ngeframe di iOS 17 ini, jadi pandangan gua ya memang ini karena versi iOS-nya, teman-teman. Atau mungkin juga bisa PUBG Mobile-nya itu belum sinkron dengan versi iOS yang saat ini, teman-teman. Jadi memang belum maksimal untuk performanya. Ya, harapannya sih tentu kita sama ya, teman-teman, agar di versi yang terbaru nanti atau di versi setelah 17.0.3 nanti ada perbaikan performa game di game PUBG Mobile-nya tentunya. Dan nanti itu yang pasti akan membuat kita bahagia setelah update nanti dan gak pusing kayak sekarang ini, teman-teman. Jadi kalau sekarang ini kan banyak player yang putus asa ya, kan mau scrim juga gak bisa, kalau main klasik aja juga udah ngeframe banget padahal udah pakai fan cooler ataupun kipas. Nah, mungkin itu dulu aja ya share kali ini dan semoga harapan kita nanti cepat terpenuhi di versi selanjutnya nanti. Terima kasih yang udah stay nonton sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya. Kanan.